Gas, Pak Frans tiba-tiba hilang. Mungkin dia ngumpet. Gas, Pak Frans kelihatan panik banget. Dan gue yakin, dia pasti nyembunyi sesuatu. Lu bener. Apalagi tadi ada Tante Mary. Lu inget gak? Di belakang foto aja Kesuma, ada Pak Frans sama Tante Mary. Atau jangan-jangan mereka sekongkol? Bisa jadi begitu. Apalagi tadi pas gue nyebutin kantor polisi, dia langsung kelihatan panik. Dan dia melihat arah Tante Mary. Sebaiknya kita mencar, guys. Tidak. Lu lurus, gue ke kanan. Menyelesaikan semuanya. Lepaskan saya. Kamu gak ngerti apa-apa soal ini. Hah? Kamu jangan ikut campur. Pak Frans harus ketemu sama Om Hendari. Karena Pak Frans harus... Pak Frans! Lu harus hadapin gua. Enggak mau. Ayo bangun. Dah, gua bilang lu pergi dari sini. Tolong. Gua enggak apa-apa lu pergi dari sini. Enggak, sini kamu. Kalau kamu selamat. Diam. Itu saya. Iya. Woi. Jangan bawa Indah. Lu boleh sakitin gue. Tapi jangan sakitin Indah. Lu jangan nekat. Kalau enggak, cewek ini mati. Lu jangan nekat, diam! Gue gak bisa ngeliat lu disakitin sama orang lain. Dan gue akan ngelakuin apapun. Meskipun nyawa gue taruhannya. Gue bilang lepasin Indah! Diam! Jangan, Pel! Jangan, Pel! Mati! Pel, berhenti, Pel! Jangan! Jangan, Pel!